semua. So hari ni Ida akan buat unboxing dengan haul Primark Vinted dengan New Yorker. Tak tahu lah cakap New Yorker ke New Yorker. New Yorker. Tak tahulah, tapi kat sini orang cakap New Yorker lah. So New York magazine New Yorker ni Ida tengok kat TikTok. Ada orang cakap pasal magazine tu. So tadi Ida pergi dengan mama, papa, Jade dengan Anna. So yeah. So ni hari ni Ida akan buat unboxing Primark dengan New Yorker. Lepas tu esok Ida akan buat unboxing Vinted. Sebab sekarang ni Ida tak ada lagi Vinted punya koli. So esok Ida akan ambil. So first, avant buat video ni, baju ni dah beli kat Zara. So yeah. So first kita akan start Primark punya baju. So tengok bag ni besar. So first ada ni untuk Halloween. Tapi je dah cuba kan. So ni macam untuk Halloween, macam sorcerer lah. Tak tahulah sorcerer apa nama in Malay, tapi so ni macam ada cup. Cup de sorcière namanya. Spider punya. So lepas tu mama ada beli satu seluar untuk dia. Seluar biru biasa kan. So yeah. So ni yang Halloween punya tak tahulah berapa, sebab dia dah buka dia punya tag tu harga. So seluar ni 17 euro. So Primark punya. So lepas tu mama ada beli barang untuk dia. Ada macam ni nama macam sharpener untuk makeup. So ni mama punya, tengok ada banyak size untuk pensil kosmetik. So ni 2 euro. Lepas tu ada kit untuk untuk eyebrow. Macam ada brown pencil, brown gel dengan adalah tengok. So ni 3 euro. Tadi ni 2 euro. So ni dark brown untuk mama 3 euro. Tengok ada semua ni. Ada 4 barang. Macam ni. Ada tutorial. Lepas tu J ada beli barang macam ni, ada promotion. So sebenarnya 3 euro tapi jadi 1 euro. Tapi tak tahulah ni apa, sebab tak ada tulis, tak nampak. So tapi ini untuk J. So lepas tu dia beli lagi satu macam yang orange punya. Tapi tak tahulah ni apa. 1 euro pun ada promotion. So lepas tu J punya macam ni, tapi tak tahulah ni apa. So lepas tu ada satu t-shirt untuk Anna. So 2 euro setengah. Macam ni. Cuma kan unicorn. Cuma gila. So yeah. Lepas tu ada lagi satu t-shirt 2 euro setengah. Untuk nah, tak, ni 3 euro. Macam ni. So lepas tu mama ada beli barang untuk abang. Dia beli protein bar. Ada dua peanut butter flavor. So ni ada dua. So satu ni 1 euro setengah. So lepas tu ada dua salted caramel flavor. So ni untuk abang ada 4. So ni peanut flavor, peanut butter flavor. So ni ada salted caramel flavor. So ni kan tinggal New Yorker je. So New Yorker ni Ida first time pergi kot. Sebab dulu macam tak ingat kan.
So ni macam famous kat sini, sekarang famous macam hoodie. Hoodie colour-colour, semua colour ada. So dekat Nurul tadi ada macam green, brown, purple, ada pink, ada biru, ada grey, ada putih, ada hitam. So ni dah ambil dua. So Ida kan macam nak buat collection, macam nak ada semua colour. Sebab kat sini dah lah sejuk, lepas tu cantik kan. So nak beli semua colour. So korang cuba teka dalam komen Ida ambil colour apa. Ida akan tunggu. So reveal, reveal what? So Ida ambil colour purple. Cantik gila colour dia. Tengok ni. So comfy. Tengok ni. Hoodie macam ni. Kat sini. Oh my god. Cantik gila hoodie. Tengok. Hoodie biasa juga kan. Over kan. Tapi tengoklah. Dalam ni fluffy gila. Bukan fluffy tapi macam comfy gila. Macam matiar mood-mood. Kalau kat sini kan ni nama matiar mood-mood. So Ida ada beli yang purple. So nanti kan Ida akan cuba bodek mama untuk Ida beli colour lain. Ada lagi banyak colour kan tapi Ida nak colour lain. So untuk hiver ke autumn. Sebab kat sini hiver sejuk gila. Pakai ni dengan jaket sejuk lagi kan. Tapi best tengok ni. So ada purple. So satu ni €15. So tengok ni. So lepas tu sekarang kan Ida suka colour brown. So Ida ada ambil. Cantik gila colour ni. So tengok ni, Ida suka gila. Rasa nak menangis ni. So ni brown. Rasa nak pakai esok je kat sekolah. Dah lah esok hujan kot. So tengok ni. Satu hari kan, lepas tak tahulah hari ni dalam video ni. Tapi Ida rasa satu hari nak buat video macam Ida tunjuk semua hoodie yang Ida ada. Sebab Ida ada macam, bukan banyak gila. Tapi Ida adalah 4 ke 4-5 kan. Rasa nak tunjuk sebab hoodie ni best gila korang. So yeah. So nanti lepas tu Ida akan buat video unboxing. Tapi vintage punya. So kat sini kan. Ni dah punya sekali eh. So ada banyak baju. Kat sini kan. Ni ada centre macam stock. Centre. Lepas tu ada banyak baju. Ada macam ni Primark punya. Yang ni kan Friperie. Friperie tu macam kedai orang punya baju dulu-dulu. Ni Primark tapi ni biasa hitam. Ni pun Ida suka ni Esprit. So lepas tu ni kat Primark dah 2 tahun kot Ida ada. Lepas tu kan ni AliExpress. AliExpress. Ni Pull&Bear punya. Lepas tu ada yang ni kan tapi asyik jatuh je Ida kena sangkut balik. Tapi ni dah beli dekat AliExpress. So lepas tu ni dah ada jacket Zara. Yang ni pun macam Friperie. Ni dulu beli. Ni dulu punya baju dia bagi dah. Ni super dry. Ni Shein. Dah 3 tahun kot. Ni Primark. Lepas tu ni macam papa punya. Ni Friperie. Lepas tu ni Primark. Macam vest hitam ni. Lepas tu ni jacket. Ni Celio. Ni baju Lily dibagi ni kat Malaysia. Ni Zara. Ni Primark dan Primark. So yeah. Salam semua. So ni kita 3 hari lepas video yang korang nampak tadi kan. So ni lama sikit Ida nak ambil barang ni sebab Ida ada sekolah. Sebab itulah susah nak ambil koli semua ni. So tadi dah ambil bas untuk ambil. Ada 10 ke 9. So kita akan buka sekarang. Ida excited gila sebab lama gila Ida tunggu dekat epicerie tu. Supaya untuk semua barang Ida beli dah sampai. So yeah. So macam biasa kan Ida dah letak harga kat sini untuk cakap dekat korang berapa semua. Lepas tu Ida ada satu cutter. Dengan satu scissors.
And then korang sorry tau kalau lampu ni macam satu macam sekejap on sekejap off sebab tak tahulah lampu lampu bilik Ida selalu buat macam tu tapi nanti Ida akan beli ring lights untuk buat video YouTube lagi cantik ke akan Ida akan ambil mama punya sebab mama punya mama ada dua ring lights kot. So Ida bolehlah pinjam satu kalau buat hall dekat Ida punya bilik sebab Ida punya lampu macam buruk kan. So ni kan Ida ambil semua ni dalam beg kecil ni berat, bukan berat lah tapi macam terkeluar-keluar koli ni dalam beg ni, dalam bas. Dah lah hujan kat luar kan, kesian kan. So ni kita akan buka yang atas punya. So ni macam, so semua ni macam baju. So ni besar gila tengok ni. So ni boleh guna balik, so Ida akan guna balik lah. Sebab kan kita jimat, sebab Ida pun kan kita jimat sebab Ida pun jual barang-barang kat Vinted. Tapi dah lama tak post barang-barang kat Vinted. So Ida kena post sebab mama pun nak jual barang dia, baju dia. So ni dah punya meja untuk buat kerja sekolah kan. So kita akan buka kat sini. So ni Ida ingat apa? So ni kan, Ida akan tunjuk korang. So ni first ada receipt. Memang semua tu ada receipt. So tengok ni dua t-shirt. So first punya ada yang ni. Nike punya. Merah t-shirt biasa kan. So t-shirt Nike ni Ida beli 4 euro. Sebab kat sini kan, kat France. Kat Malaysia pun kot. Tapi kat sini t-shirt brand Adidas ke Nike yang original macam dalam 20 euro. Tapi Ida takkan letak 20 euro dalam satu t-shirt biasa. So belilah kat Vinted. So cantik. Nanti Ida akan try. So yeah. So lepas tu kan dalam ni orang yang sama yang jual ni. Dia jual macam baju H&M. H&M pula. H&M. So macam ni SpongeBob kat belakang kelakar gila. Tengok ni, Ida suka lah. Mesti mama tak suka. Mesti kan kalau dia tengok video ni, dia macam apa pesen ni baju ni kan. Tapi Ida suka lah macam style. So ni ni pun 4 euro. So untuk 2 t-shirt ni dah beli 8 euro 2 t-shirt. Okay lah. So yeah, nanti Ida akan try. Ni kita akan buka yang lain punya. Kita akan buka yang ni. Sekarang kan musim sejuk, musim tak tahulah cakap musim tapi kat sini nama dia kan nama musim, bukan musim tau apa benda, auton. So sekarang ni kita auton macam season. So yeah, so ni ada receipt. Lepas tu Ida cakap kat sini sekarang ni macam sejuk sikit, so Ida beli banyak hoodie sebab hoodie dulu-dulu Ida dah jual sebab macam style dulu-dulu kan. So Ida jual untuk beli yang baru yang murah. So yeah. So sebab itulah Ida beli baru yang banyak. So sebab itulah Ida beli banyak yang baru sebab nanti mama tengok video ni dia cakap membeli belah banyak sweet. Tapi sebab Ida dah jual semua Ida punya, so Ida dah macam dah tak ada banyak ada sweet. Yang macam ni ke yang purple Ida buat dalam vlog ni. So yeah. So ni tengok ada ni.
So ni dah boleh guna balik untuk balut baju. So macam ni. Happy gila. So ni brand Pull&Bear. Oh, ingat tak dalam video tadi dah macam 10-5 minit Ida tunjuk sweat Pull&Bear pink. So ni yang sama punya tapi Ida suka Pull&Bear punya sebab selesa. So yeah. So sweat ni dah beli 8 euro sebab kalau beli yang baru punya macam dalam 25 euro. So macam tak kuasakan beli mahal-mahal. So ni lah merah punya. Nanti dah akan kemas cantik-cantik dah punya sweat macam collection lah. So cantik gila nanti dah buat. So yeah. So mesti ada macam orang tengok video ni macam cakap, eh asyik shopping-shopping. Sebab Ida jual banyak barang and then boleh beli baju lain sebab dekat Vinted macam second hand. Ni kita akan buka yang ni. Yang macam kecil punya kan. So yeah, kita akan buka. So ni dah ingat apa? Cuba teka apa. So first kan ada receipt macam biasa kan. Lepas tu ni jogging macam ni. So ni jogging Primark sebab untuk sport dekat sekolah kena pakai jogging kan. So Ida ada satu je jogging hitam. So Ida beli lagi satu dekat Vinted sebab kena ada dua kan. So ni Primark punya. Primark punya memang selesa. So jogging ni Ida bayar 4 euro. So jogging biasa kan. Tapi kalau dekat Primark 10 euro ke 12 euro. Tapi macam kalau lagi murah lagi best kan. So okey lah untuk 4 euro ni. So ni kita akan buka yang ni pula. Ni macam sama kan macam tak tahu lah ni envelope. Buka je macam ni. Ni ada receipt. So ni dah ingat baju mama. So sekarang pun Ida tunjuk kat mama Vinted kan. So dia pun suka beli baju kat sana kat Vinted sebab murah dan second hand semua kan. So yeah. So ni baju Zara. So baju Zara ni mama bayar 5 euro. So okay kan. Macam ni macam ada air. So yeah, okay kan. Nanti dah akan tunjuk kat mama untuk tengok dia suka tak. So ni kita akan buka yang baru. Kita akan buka ni. Tak tahu ni apa. So kita akan buka. Tak tahu lah nak buka macam mana supaya boleh guna balik. So ni dah akan buka dengan ni kan. Tapi macam kena slow sikit. Eh. Korang tengok first. So ni pun boleh guna balik. So ni ada receipt macam biasa. So ni macam collier. Ni brand Shein. Sebab sekarang ni kan Ida letak semua Ida punya collier. Collier tu, tak tahulah collier tu apa. Tapi macam tu kat sini kan. Ida letak semua kat sini. Nanti Ida akan tunjuk kat korang. Sangkut dengan macam pants. So yeah. So ni set. Tak tahulah ada berapa dia akan count. Tapi dalam set ni macam ada 5. So ni ada 7 collier.
So semua ni 2 euro. So ni Ida akan cuba buat handmade punya sebab macam senang je kan nak buat. So tunggu Ida akan letak kat sini, lepas tu Ida akan buat video balik supaya cantik. Tapi first tengok ada banyak colour. Ida suka collier macam ni cantik. Sabar je lah kan. So ni dah letak. So macam tak nampak kan, tapi Ida suka. Supaya cantik, Ida suka. So yeah. So ni tak tahu lah Ida dah cakap harga ke tak, tapi ni 2 euro. So ni kita akan buka ni pula, macam yang paling kecil. Ah, paling kecil. So ni dah takut potong baju Ida beli. Tengok lampu Ida ni. Annoying gila. Baju. So ni baju mama. Ada receipt. So ni baju brand Zara, biasa sebab mama suka brand Zara. Tapi Zara kan macam tak tahulah nama apa bahasa Inggeris, tapi macam kat sini panggil Uyghur. Uyghur tu mesti korang tahu kan. So macam tak bagus lah beli kat Zara. So beli je lah second hand punya. So baju macam ni kat bawah. So baju ni 5 euro. So nanti Ida akan tunjuk kat mama. So mama bayar 5 euro. Ni kita akan buka ni. Ni macam sweat lagi satu. Betul lah cakap sweat. Bukan sweat kan, sweat macam kalau lari lepas tu sweating. Tapi kat sini macam panggil sweet. Sweet. Sweet rouge, sweet vert. So yeah. So ni kita akan buka. Baju Ana. So kalau korang tak tahu kan, sekarang Ana buat potty training. So dia kena ada macam banyak legging untuk change kan. So kat Vinted macam murah gila legging dia. So so mama belilah kat Vinted. So ada semua ni. So kita so Ida akan tunjuk korang ada apa. So no, no first. So first ada legging pink macam short lah. Macam ni ada satu yang pink punya. Lepas tu ada yang biru punya short pun. Lepas tu ada orange punya short lagi. So ni ada yang putih punya. Ada kuning punya. Lepas tu ada lagi satu kuning punya. Ada ni. So sweet. Macam Primark punya. Lepas tu ada yang ni. Lepas tu ada biru lagi. Lepas tu ada yang ni macam swimsuit, swimsuit. Macam untuk mandi pula. Ada yang ni. Tak tahulah ni ada ke tak dalam tu. Lepas tu peliknya sebab ada ni. Ada t-shirt. Tak tahulah Ida ada t-shirt ke tak. So nanti dia akan tengok ada t-shirt ke dalam tu. T-shirt macam ni. Tunggu yang Ida check. So ni dah baru check. So sebenarnya dalam yang Ida order tu ada 7 legging je, tapi ni macam ada 10 10 baju. So Ida akan dia macam buat hadiah lah. So nanti Ida akan cakap thank you semua kan. Sebab Ida beli sebab Ida dalam tu ada set baju je yang ada 10. 10 ke 9 tak tahulah, tapi baik. So ni kita ada 2 lagi. So kita akan buka ni. Oh, so Ida tak cakap, tapi macam 7 legging tu sebenarnya 2 euro setengah.
Tapi dia add baju. Sebab macam dia lah. Baik kan? So ni kita akan buka ni punya. So ni ada, cuba teka apa, sweet baru. So kat sini cakap sweet kan, so janganlah korang ketawa. So ni brand Pull&Bear macam tadi, saiz macam tadi, yang merah punya. So macam ni kan, green punya. So sweet ni dah beli 5 euro. Sebab dalam gambar kan dia cakap macam ni macam disyire, macam koyak kan. Tapi ni senang kot nak jahit balik. So sebab tu lah dia buat 5 euro. So 5 euro okey kan, sebab sebenarnya 25 euro. So ni pun okey. Ada collection baru ni, hari-hari boleh pakai yang baru punya kat sekolah. Alhamdulillah macam kita cakap kan. So ni last punya. Excited gila korang. Oh my god. So ni sama kan? Sweet lagi. So pelik kan ni dah cakap sweet, macam so sweet pula. Tak apalah. Korang cakap, korang cakaplah dalam komen macam mana kita pronounce sweet, sweat tu. Berdentah. So yeah. So ni purple punya. Kamera ni annoying pula. So purple punya. Hehe, cantik. Wangi gila. So sweat ni bukan Pull&Bear tapi HLM. HLM bukan HLM. HAM. So sweat ni bayar 10 euro sebab dia new punya. So yeah. Macam okey kan. So video ni dah habis. Sedih kan. So thank you semua korang untuk tengok video Ida, untuk supportkan Ida dengan semualah kan. So korang jangan lupa subscribe, komen dan share video ni kalau korang suka. Dengan kat Instagram korang DM lah Ida, nak Ida buat apa video, video YouTube. Sebab Ida macam tak ada idea apart haul, sebab unboxing dengan haul. Sebab Ida selalu beli dekat Vinted. So tu je lah Ida boleh buat sebab tak tahulah nak buat apa. So thank you so much untuk tengok video ni. Bye. Assalamualaikum.